Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua, Lur? Alhamdulillah. Hari ini hari Minggu, mau pagi-pagi mau ke di daerah sini. Insya Allah mau lihat kondisi mancing semua nanti. Kalau udah sampai di tempat mancing, nanti kita teman-teman semua mau mancing. Ini teman-teman yang mau berangkat. Mobil insya Allah akan melaju dengan kecepatan 40 km saja, cepat-cepat. Udah gitu dulu ya, tahun nanti ketemu di sana. Kebakaran ya? Kebakaran? Iya, kebakaran loh. Kopi ya, tempat kopi ya loh, Bri? Iya, tempat kopi loh, makanan siptang itu. Mau cek kopi? Ludes ya. Tapi gedung sebelah nang kan? Enggak anu mungkin. Santet berarti. Maaf lah. Yo. Mang, kalau di Indonesia kerempet. Pasti ya. Pasti itu. Indonesia minimal 3 atau. Ya, seberhenti kan sih. Itu macam enggak heboh segitu. Tuh. Tempatnya macam ini. Tempatnya. Ah, ini untuk jalan menuju ke mana itu. Nah. Ini teman-teman lagi sibuk. Ini peta pulau, peta anu tempat untuk jalan-jalan ini, Mam. Oh, itu. Nah, ini peraturan untuk ada di keadaan di sini, peraturannya nggak boleh, oh, dilarang menggunakan drone. Masalahnya kan ada tempat anu nih, orang militer kono kuwi lho. Oh iya, militer. Boleh militer itu tidak bisa. Kapal-kapal kecil-kecil. Lumayan ya. Tuh boleh iwak. Tempat. Tapi kene kudu golek anu bre kuwi. Mancing. Oh, iya karo anu iku golek musuhe pasir yang kae. Wah, ibu kan maine nang kono. Ya, kamu belum pernah ke pantai Jine yang sana? Tuh sana. Pantai kan kaya ya? Kaya. Iya. Pasir. Siap ngomong ya? Heh? Mau ora. Yo. Halo. Mam, komentar, Mam. Di sini yang agak hangat. Duduk sini. Duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Lagi apa di sini? Ini saya baru pertama kali ya. Diajak oleh kakak-kakak saya. Ya. Masya Allah. Ternyata ini tempatnya apa sih namanya? Ini Jine. Jine. Kalau di daerah Changwon, ini masih wilayah Changwon. Changwon, wilayah Changwon yang ada pantai cuma di sini. Indah Jine banget. Alhamdulillah. Pertama kali. Semenjak itu ada pertama kali ke pantai. Udaranya gimana? Dingin kan? Dingin. Sejuk. Mulai mau ke musim kemarau ya, apa? Musim panas ya sekarang. Yang penting enggak negatif ya? Iya, enggak negatif. Yang penting sekarang udah kemarin 9 derajat alhamdulillah. Berapa hari di sini kok masih kedinginan? Saya baru 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulan kalau hari itu sekitar 100. 4 kali 3 aja 120. Iya, 120 hari. 120 itu baru perkenalan kalau di Korea ya. Iya, kesini pas musim dingin dan alhamdulillah katanya musim dingin tahun ini enggak terlalu se-ekstrim tahun kemarin. Salju pun enggak mau turun ya, malu. Salju di daerah atas nih. Insyaallah lihat keliling kapal.
kapalnya kalau dibanding tempat pelabuhan kita gimana? Jauh? Jauh banget ini. Oh, ini biasanya sini. Kalau di kita ini kayak buat di Pangandaran gitu, buat ini apa? Tuh wisata-wisata. Wisata-wisata gitu. Tuh keliling tuh ya. Tuh keliling pakai kapal kayak ginian. Di sini mungkin lumrahnya kapal kayak gitu. Nah, itu mau naik itu Mas nanti. Pengen, kayaknya seru tuh, pengen naik itu. Oh ya, nanti kalau naik itu tempatnya sing iki naik lagi musim panas rame deh. Musim panas, soalnya mulai musim sekitar bulan 4-5 5 awal. Sayangnya silap. Awal rame tempat. Jine panjang gunung sing sebelah gunung nek musim apa musim sakura kuwi wong do mlaku-mlaku munggah kono akeh sampai macet dalan gunung-gunung ae. Mancing biasanya nyewa pancingnya? Pancingnya nggak dewe nek gune nek kecuali nek kayak pancing kapal melu kapal tongkang aja baru gua no baru gua nyewa iwaknya tapi cili-cili kayak gini orang gede di tengah mancing nah penting wis itu mancing kan hiburan. Iya malah gunggang ci cong bungno malah di zona berilgu dingin-dingin mam lilingnya pindah-pindah ayo tempatnya lagi cari nih. Kembangnya ya, mulai anu kembang ungu, kembang apa ya kembang ungu, kembang. Maaf. Pantai yang sepi. Karena kedinginan, orang-orang pun males mau nongkrong-nongkrong di sini. Adanya, tapi keadaannya bersih, bagus. Nih, jalannya pun, di pantainya pun gak ada sampah. Sampah mau bersih. Kelihatan bersih semua. Nah, itu. Karena banyak pinggiran pada berstandar itu kapal-kapalnya standby. Foto bareng-bareng. Ayo. Ini pakai ini. Bisa. Oh. Sampai montok dulu, nanti terus itu di ketok. Nah ini sebelah paling ujung untuk jembatan ini. Ini untuk yang kuning-kuning tuh. Tuh. Sudah tambah untuk melihara ikan atau batas kapal. Biar enggak masuk ke sana karena kawasan untuk kawasan militer. Tuh. Oke. Sampai jumpa dulu, guys. Nanti sambung lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.